Namun dalam kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Doyanus, di mana beliau sebenarnya hadir di tengah-tengah kita hari ini, tetapi beliau ada kegiatan ke Jakarta untuk ada urusan yang menyangkut masalah pencalonan beliau. Cuman beliau menyampaikan pesan kepada kita, termasuk saya dan Pak Diansah dan rekan-rekan lain, untuk menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan selamat gawai Dayak untuk masyarakat Dusun Penyau Lestari Desa Ratu Damai ke Tunggau Hilir. Dalam kesempatan ini saya berharap kepada sesepuh-sesepuh adat atau temenggung adat supaya pelaksanaan gawai yang dilaksanakan setiap tahun ini merupakan ya tradisi dan memang harus kita lestarikan setiap tahun ke depan. Dan mohon silakan. Selamat. Asal saya dari kecamatan, saya dari MC, ada pertemuan kami di sini. Apa yang kata Pak Rumah? Pada hari ini kami sangat bangga ini beserta rombongan untuk melakukan acara adat benda kita atau bayar. Bapak Ibu luar biasa. Tentu malam akan Pan tidak naik ke atas pentas besok pagi. Ia sangat selamat. Yang mana acara kita adalah malam ini malam gawai. Kita selama ini merencanakan gawai. Gawai ini terlaksana baik, lancar, aman, dan tertib. Mudah-mudahannya malam ini. Kami berharap kepada kita yang hadir pada malam ini, supaya dalam kegiatan ini kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Mungkin yang pertama, kedua, saya sampaikan terkait dengan kegiatan ini, Pak. Jadi landak untuk dari Kalimantan. Jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pemerintah pusat sangat prihatin dengan apa yang kita sampaikan pada saat itu, karena dengan jatuhnya harga karet yang ada di Indonesia, kita juga merasakan sangat terpuruk juga pada 2 sampai 3 tahun ini.